Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Ariswandi. Kali ini kita akan PDKT pada saham yang teman-teman selalu pakai produknya biasa teman-teman beli baju, yaitu di PT Matahari. Oke, langsung saja kita masuk di PT Bursa Efek Indonesia. Klik saja ini. Nah, kalau di kondisi seperti ini, kita kecilkan dulu loading dia teman-teman. Pilih perusahaan tercatat, pilih profil perusahaan tercatat. Nah, klik saja Matahari. Matahari. Nah, klik saja ini Matahari Putra Prima, atau bisa juga ini kita klik saja ini Matahari Departemen Store. Nah, kita bisa lihat bahwa PT Matahari Departemen Store ini sudah berdiri atau sudah IPO sejak 9 Oktober 1989. Klik saja ini. Nah, kalau di kondisi seperti ini kita bisa melihat bahwa namanya dan alamat kantornya itu pusatnya itu Tangerang. Perdagangan retail, sektornya barang konsumen dan non-primer. Bisa kita lihat di sini ya, untuk susunan direksinya ada presiden direkturnya yaitu Pak Benjamin Jonathan Milol. Ini kayak orang India nih. Dan ini bisa kita lihat dewan komisarisnya cukup banyak ya. Ada Monish Monohar masuk Hani. Dan di sini kita bisa lihat struktur pemegang saham ada PT Multipolar Tbk sejumlah 19,42%, ada Orik Digital Retail, ini perusahaan luar kayaknya 32%, saham Bersuri, dan ini ada masyarakatnya 39,23%, sangat besar sekali ya teman-teman. Oke, kita coba cek harga saham LPPFF, saham LPPF. Harganya itu per 31 Mei 2022 itu 5.400, wow cukup mahal ya. Kita bisa lihat di sini PT Matahari Department Store Tbk dikenal dengan Matahari Terbit Platform terbesar di Indonesia dengan 400 gerai dan 77 seluruh Indonesia. Ini bisa kita lihat bahwa PT Matahari ini berdiri sejak 24 Oktober 1998, pendapatannya 1,287 triliun. Wow, luar biasa. Dan di sini kita bisa lihat setiap pengumuman atau tindakan yang diambil perusahaan pasti akan diumumkan di sini. Dan tentunya kita bisa kepoin sedikit mengenai siapa sosok Benjamin ini. Kita bisa lihat juga market cap-nya kayaknya 14,18 triliun. Wow. Jadi kita harus punya uang sejumlah 14,8 triliun untuk membeli perusahaan ini. Produknya bisa kita lihat Matahari yang teman-teman belanjakan. Nah, ini adalah produk Matahari. Luar biasa kan? Siapa sih yang tidak kenal Matahari? Kalau di kondisi seperti ini, coba kita cek profil. Profil. Inilah sosok presiden direkturnya Matahari, Pak Jonathan. Wow. Inilah sosok beliau. Inilah sosok beliau. Berusia 55 tahun, bekerja sebagai tersebut Squid Indonesia. Kita coba kepoin lagi. Ya, kita bisa lihat siapa sih presiden komisarisnya. Ini mungkin sosok beliau, presiden komisarisnya.
kayaknya keluarga deh, karena namanya cukup sama. Oke, mungkin segitu ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini juga, dia ada beberapa anak perusahaan. Jika video ini sangat bermanfaat, silahkan like, comment, subscribe, and see you next video. Jangan lupa komen video apa lagi yang akan saya bahas di channel Arswandi. Thank you, see you.